anak, berhenti latihan menari. Masih saja ngeyel anak ini. Ibu bapak tidak suka kamu menjadi penari. Titik. Ini HP bukannya untuk belajar, malah mendownload video tayangan seperti ini. Pokoknya ibu bapak tidak suka kamu menjadi penari. Jangan lagi ibu melihat kamu latihan menari. Ngerti? Maaf bu, maafin Aninda. Bukankah dalam tari pakaiannya tidak terlalu terbuka? Haruskah aku berhenti menari? Ya Allah, berikanlah petunjuk pada orang tuaku untuk merestui minatku, ya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, kamu mau kemana? Maaf teman-teman, setiap hari Rabu aku tidak bisa ikut mengaji. Memang kemana? Maaf teman-teman, aku belum bisa bercerita. Aku pamit dulu ya. Salam buat teman-teman lain. Assalamualaikum. Belum juga dijawab, main pergi-pergi aja. Dasar. Teman-teman, tak kasih tahu rahasia. Aku tahu kemana perginya Aninda tiap hari Rabu. Emang kemana? Aninda belajar menari di SD Harapan Bangsa. Hah? Belajar menari? Apa tidak malu berlenggak-lenggak memakai baju yang terbuka dan melihat banyak orang? Hei, ayo sekarang awalnya benda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita selesai pelatihan hari ini. Kamu besok akan menjadi penari yang sukses, Nak, yang akan mengangkat budaya Jawa ini. Menari.
Memangnya Anda bisa menari? Mencintai tarian. Anda, mengapa kamu memilih menari, Nak? Kamu kan bisa memilih kegiatan yang lain yang sesuai dengan cita-citamu. Dan tentunya orang tuamu pasti akan mendukungmu. Terima kasih, Bu. Iya, Nak. Sudah sangat semoga sukses. Demikian rangkaian acara kegiatan lomba tari tingkat Kabupaten Wonogiri. Sampai jumpa di tahun berikutnya.